Dino. Hi! Click here to subscribe! Andy, awak rasa dinosaur mana yang paling kuat? Mestilah Tyrannosaurus, karnivor yang paling kuat. Roar! Taklah, Brachiosaurus yang lagi kuat. Ia sangat tinggi dan lehernya nampak sangat elegan. Tak mungkin, Tyrannosaurus yang paling hebat. Tak, Brachiosaurus yang paling hebat dalam dunia. Kurang. Mari kita tengok dinosaur terhebat hari ini. Betul tu, dinosaur terhebat hari ini. Tunggu, Andy. Huh? Saya nak tengok dulu. Wow, itu Tyrannosaurus. Tyrannosaurus. Wow, T-Rex memang hebat. Tadi awak cakap yang awak suka Brachiosaurus. Tapi T-Rex pun saya suka juga. Wow, itu Tyrannosaurus. Mari saya tunjuk fosil hari ini. Fosil hari ini adalah fosil Tyrannosaurus. Tyrannosaurus adalah karnivor yang paling terkenal dan hidup pada zaman Late Cretaceous. Wow, giginya memang menakutkan lah. T-Rex boleh berjalan dengan bagus kerana ekornya. Saya nak berjumpa dengan T-Rex yang sebenar. Jadi awak semua nak tahu tentang dinosaur ke? Awak ni siapa? Kalau awak semua nak jumpa dinosaur sebenar, awak kena masuk dalam mulut dinosaur kat belakang tu. Benda apa pula tu? Yeay, tak sabarnya nak tengok Tyrannosaurus sebenar. Andy! Hei! Alamak! Kalau Andy pun boleh masuk, saya pun nak juga. Hei! Tunggu saya. Hai semua, saya Captain Rex. Saya pengiring untuk Dino Explorers dan Tyrannosaurus yang berani. Dino Explorers? Kita jadi pemerhati untuk dinosaur dan bantu mereka kalau mereka dalam bahaya. Wow. Gembira jumpa awak, Rex. Saya Andy. Saya Joy. Saya Lucas. Gembira jumpa awak semua. Awak nak tengok T-Rex yang sebenar, betul tak? Kalau awak semua naik bas Pino ni, ia akan tolong awak mengembara dengan selamat. Jom kita semua naik. Wow, bas Pino ni memang hebatlah. Hey. Go, go, Dino Explorers. Mari pergi. Mari pergi. Tapi Rex, dinosaur sebenar tu wujud ke? Dah tentulah. Cuba tengok kat sana. Wow! Mereka dinosaur sebenar. Semua dinosaur tinggal bersama-sama di planet Uruuru ni. Hai! Kita dah sampai. Mari kita berjalan kaki sekarang. Okey. Hutan ni boleh jadi sangat berbahaya, jadi awak semua kenalah berhati-hati. Faham tak? Okey. Mana Andy? Andy, bahaya tu. Bahaya? Saya akan nampak lebih jelas kalau saya panjat lagi tinggi. Lancarkan pelampau penyelamat Vicky. Andy, nyaris-nyaris tadi. Kenapa awak pergi panjat pokok tu?
Saya ingat kalau saya panjat pokok tu saya boleh tengok dinosaur dengan jelas. Maafkan saya. Ah, tak apalah. Mujur tak jadi apa-apa. Terima kasih sebab selamatkan saya tadi. Awak semua mesti datang dari bumi. Saya Vicky, Gogo Dino Explorer. Gembira jumpa awak semua. Hai, saya Andy. Saya Joy. Saya Lucas. Wow, awak pun mengembara kawasan ini juga? Saya ke sini untuk cari anak Brachiosaurus yang hilang. Hmm? Anak Brachiosaurus memang sangat comel. Mak Brachiosaurus ni mesti tengah mencari anaknya. Saya kena pergi sekarang. Semoga awak semua berseronok ya. Bye. Huh, bunyi apa pula tu? Huh? Deinonychus akan buat bunyi macam tu kalau ia memburu. Wow! Itu Tyrannosaurus yang sebenar. Tapi kenapa T-Rex dengan Deinonychus bergaduh ya? Tengok! Huh? Saya tahu. Rupanya T-Rex dan Deinonychus bergaduh sebab telur tu. Oh, jaga-jaga. Itu memang sifat Tyrannosaurus. Dia tak akan mengalah. Tengok kat sana. Rasanya T-Rex nak makan telur tu lah. Kesian betul dengan telur tu. Huh? T-Rex tu adalah si ibunya. Biar betul. Mereka tetap tak nak mengalah. Mesti mereka tak boleh lawan Tyrannosaurus. Macam ada yang tak kena. Apa maksud awak? Mula-mula kan ada tiga Deinonychus. Tapi ibu Tyrannosaurus baru je halau dua ekor. Semua tu ialah. Deinonychus tu memang dinosaur yang sangat bijak memburu. Apa kita nak buat ni? Telur tu dalam bahaya selagi ibu T-Rex tak balik. Alamak! Tunggu sini. Apa kita nak buat? Jangan risau. Dino Explorers akan tolong kita. Vicky, tolong kami cepat. Hah? Koko Dino bergerak. Vicky, pertukaran kuasa merah jambu. Wow, dia memang pantas. Oh, alamak. Ada batu besar kat depan. Ia akan hancur kalau kena batu. Vicky, guna pelampung awak. Pelampung menyelamat awak. Lampau penyelamat Vicky. Idea awak memang hebat, Andy. Awak pun hebat juga, Vicky. Ibu T-Rex dah balik. Nasib baiklah telur tu tak apa-apa. Saya rasa telur tu nak menetaslah. Wow, betul tu, Andy. Comel betul lah. Kita dapat tengok anak Tyrannosaurus depan mata, Rex. Tempat ni memang terbaik. Baiklah, apa kata kita habiskan pengembaraan kita dan lepas tu balik? Yeay! Ini pelekat awak untuk hari ini. Ia hadiah dari Dino Explorers. Wow, Rex. Terima kasih. Kalau awak nak tahu lagi tentang dinosaur, pintu sentiasa terbuka. Okey. Saya rasa macam mimpilah. Saya pun sama. Huh? Korang, kita bukan bermimpi. Kita nampak dinosaur depan mata kita.
Betul cakap awak. Ini kan pelekat yang Rex bagi kita. Tapi betullah Tyrannosaurus memang dinosaur yang hebat. Tak, Brachiosaurus lagi hebatlah. Tak, Tyrannosaurus yang hebat. Brachiosaurus. Tyrannosaurus. Brachio. T-Rex. T-Rex. Okey, mari kita mulakan mesyuarat kita sekarang. Nampaknya gunung berapi tak berapa stabil kebelakangan ni. Maknanya gunung berapi tu akan meletus ke? Saya rasa tak mungkin. Tapi kalau gunung berapi tu tak stabil, berkemungkinan besar gempa bumi akan terjadi. Kalau gempa bumi berlaku, semua dinosaur pasti akan ketakutan. Jadi mari kita bersiap sedia. Tunggu, kanak-kanak tu mesti ada kat sini. Wow, itu Triceratops. Saya suka dinosaur yang bertanduk. Terutama sekali Triceratops dengan tanduk yang besar dan jumbai. Panjang Triceratops dalam 9 meter, tingginya 3 meter dan seberat 7 tan. Dan... Hei, kawan-kawan. Awak semua apa khabar? Rex! Kami semua nak tengok Triceratops. Rex, boleh tak kami tengok sekarang? Mestilah. Awak semua boleh pergi tengok di planet Uruuru. Cara untuk ke sana sama macam hari itu. Masuk je dalam mulut dinosaur belakang awak. Wow, seronoknya. Saya nak jadi yang pertama pergi hari ini. Oh, Joy, tunggu. Hey! Hey! Hey, tunggulah. Saya takutlah nak masuk dalam tu. Tapi saya nak tengok Triceratops depan mata. Hey semua, selamat datang. Hai Rex. Okey, semua dah sedia untuk pengembaraan hari ini? Pertama sekali, apa yang kita perlu untuk mulakan pengembaraan? Kita kena naik bas Spino. Sekarang kita ada di kawasan hidupan Triceratops. Wow, cantik betul lah. Hai semua, saya Dino Tomo. Saya ni robot Triceratops yang boleh selesaikan pelbagai masalah dengan mudah. Wow, tengoklah tu. Kan saya cakap Triceratops suka makan daun? Tomo ni robot dino. Dia tak makan daun lah. Tapi badan dia banyak daun kan? Bukan macam tu. Rex bagi tahu yang awak semua nak tengok Triceratops. Jadi saya pergilah cari sebelum awak sampai. Tapi hari ni saya tak nampak pun mereka. Saya terus cuba cari mereka dan terjatuh dalam semak. Jadi kita tak boleh tengok Triceratops hari ni. Bukan macam tu. Jangan risau, jangan risau. Saya pasti kita akan jumpa. Betul ke ni? Ya. Awak kena percaya dengan saya. Dekat sini ada banyak pohon kecil yang Triceratops suka. Triceratops ada banyak gigi kecil dalam mulut mereka. Gigi tajam mereka berlapis supaya mereka senang makan dan kunyah tumbuhan yang keras. Wow, memang hebat betul. Tomo, bila kami semua boleh jumpa Triceratops? Kita boleh jumpa nanti kalau kita cari jejak kaki. Hah? Awak tak rasa tanah ni bergerak ke? Apa? Saya tak rasa apa-apa pun. Perasaan saya aja kot. Hah, saya dah jumpa. Hah? Macam mana awak boleh tahu ini tapak kaki Triceratops? Jari kaki depannya ada 5, tapi 4 je berbekas. Dan 4 jari kaki belakang. Ini dah tentu tapak kaki Triceratops. Saya memang seorang pakar dinosaur. Senang je nak jumpa jejaknya. Jadi, kita kena ikut jejak tapak kaki ni ke? Betul. Wow, akhirnya dah jumpa. Kita jumpa kumpulan Triceratops. 1, 2, 3. Ia ada 3 tanduk. Ia memang Triceratops. Wow, baik
Triceratops pun ada juga comelnya mereka. Mari kita pergi dekat perlahan-lahan supaya mereka tak takut. Tanduk kecil mereka comel betul lah. Korang, dekat sini pun ada lagi lah. Tengok ni. Saya dapat dulu. Saya yang dapat dulu. Bagi saya balik. Triceratops, cubalah makan ni. Makanlah, ya. Ambillah. Sedapkan daun ni. Okey. Saya bagi nama awak Tree. Nama awak Tree. Tree, sesuai kan? Awak suka dengan nama ni? Apa yang berlaku? Ada gempa bumi. Bahaya tu. Cepat naik bas Spino. Okey. Semuanya akan selamat, Tree. Lucas, naik bas sekarang. Okey. Tree, awak pun kena lari. Semua Triceratops sedang bergerak bersama sekarang. Mari bergerak untuk pastikan mereka selamat. Mari pergi. Apa kan? Tree! Awak tak apa-apa ke? Kaki dia tercedera. Kumpulan Iguanodon tengah datang ke sini. Kita kena alihkan dia sekarang. Okey. Storm, cepat datang. Yo, okey. Storm, kuasa hijau bertukar. Storm, Triceratops ni cedera dan tak boleh berjalan. Kita kena alihkan dia sebelum kumpulan Iguanodon lalu sini. Okey, Rex. Serahkan pada saya. Yo! Untuk dibuat sendirian. Pergi ke kiri, Storm. Kali ini, pergi ke kanan. Ke kanan. Ke kiri sekali lagi. Ke kiri. Sekarang saya nak jatuh. Awak dah berjaya, Storm. Yo. Sini. Kumpulan Brachiosaurus? Kumpulan mereka lagi besar dari Iguanodon. Storm dah terlalu penat nak tarik Triceratops. Apa lagi yang kita boleh buat? Mari sembunyi kat dalam hutan. Tapi jarak antara pokok terlampau sempit untuk kita semua lalu. Kita takkan dapat lepasi melainkan kita tumbangkan pokok tu. Tumbangkan pokok tu? Betul tu. Saya dah mula nampak Brachiosaurus sekarang. Okey, semua dah sedia. Mari mula dalam kiraan tiga. Okey. Satu, dua, tiga. Tak, ini takkan menjadi. Itu Triceratops yang tolak Tree tadi. Mesti dia datang semula sebab rasa bersalah. Kita dah berjaya. Mari kita lari ke hutan dan bersembunyi. Nasib baik semua tak apa-apa. Ini ialah pembalut dinosaur yang akan bantu lindungi Lucas sampai sembuh. Wow! Tree, macam mana awak rasa sekarang? Nasib baik awak tak apa-apa, Tree.
Ini ialah pelekat dinosaur awak hari ini. Awak semua seronok tak dengan pengembaraan hari ini? Saya dah jumpa dengan raksasa bertanduk kegemaran, Triceratops. Tanduk Triceratops memang hebat betul. Mereka boleh tumbangkan pokok besar. Fiu! Saya rasa Annie suka daun sama macam Triceratops. Agaknya apa dinosaur terhebat hari ini? Ia Tyrannosaurus lagi. Giginya nampak lain dari Tyrannosaurus. Kepalanya nampak lebih kecil dan kaki depannya pun nampak lebih panjang. Ya ke? Jadi biar saya teka apa dia. Ia bukan Tyrannosaurus tapi ia carnivore. Jom seka mesin tu. Joy, itu menipu. Mari saya kenalkan fosil untuk hari ini. Fosil hari ini adalah Allosaurus. Allosaurus adalah karnivor besar yang hidup semasa lewat zaman Jurassic. Allosaurus bermaksud cicak yang unik. Cicak yang unik? Betapa uniknya ia dinamakan cicak yang unik. Apa kata kalau kita pergi dan tengok sendiri? Hai semua, awak semua nak pergi jumpa Allosaurus hari ini? Jadi marilah, ada dino menunggu untuk tunjuk awak tengok Allosaurus. Jadi jangan biar dia tunggu. Wow! Hei! Selamat datang semua. Di sinilah di mana Allosaurus tinggal. Siapa yang akan tolong kita hari ini? Sayalah! Kat sana! Wow! Lucky, lepaskan penyangkut! Hai semua, saya Dino Lucky. Saya ialah Tyrannosaurus muda tapi rajin dan tekun. Panggil saya Lucky. Hai, Loki. Loki nampak macam dinosaur yang sangat unik, kan? Awak nak tengok Allosaurus depan-depan, jadi ikut saya. Saya risau dengan penerokaan hari ini. Awak tahu yang Allosaurus dinosaur karnivor yang paling kuat, kan? Ia besar dan menakutkan. Ya ke? Tapi ia taklah sebesar T-Rex. T-Rex lebih besar daripada Allosaurus. Allosaurus ada kaki depan lebih panjang dan mereka ada 3 jari kaki. Dan Tyrannosaurus lebih berat. Tapi Allosaurus lebih laju lagi dan tangkas. T-Rex ada gigi yang lebih besar. Allosaurus ada gigi macam mata gergaji. T-Rex ada kepala yang besar. Allosaurus ada mulut yang lebih besar. Bertenanglah korang. Awak boleh tengok Allosaurus sendiri kejap lagi. Hei semua, tengok kat sana. Wow, ia Allosaurus. Nampak lebih kecil dari saya sangka. Tapi kenapa awak cakap yang ia besar dan menakutkan? Itu sebab mereka masih kecil. Mereka akan membesar dan menakutkan bila makin tua. Lebih menakutkan dari Tyrannosaurus. Apa yang mereka buat sekarang? Mereka tak nampak macam bermain pun. Mereka tengah memburu. Allosaurus adalah karnivor yang kuat. Besarnya. Boleh ia tangkap? Wow. Ia buka bola. Besarnya. Dia berjaya. Saya rasa dia gagal. Alamak. Dia tak boleh keluarkan dahan tu. Tengok kat sana. Dia menangis. Saya rasa kesian dengan dia. Itu hanya kulit di keliling mata dia. Ya ke? Dia nampak lebih menyedihkan sebab benda tu. Ya.
Jom kita tolong dia. Saya akan tolong dia. Loki, boleh kau buat sendiri? Jangan risau. Saya pun Dino Explorer. Ha! Alamak, saya cuma nak tolong je. Oh tak, jom kita kejar dia. Hello, berhenti kat situ. Saya akan tolong awak. Dapat pun. Hello, saya cuma nak keluarkan dah hantu. Buka mulut awak lebih besar. Saya nak cuba buat semua tu sendiri. Teruskan berlatih. Awak akan buat lebih baik lain kali. Awak dapat keluarkan dahan dari mulut Allosaurus tadi? Tak, bukan saya. Rex yang buat. Akhirnya awak berjaya. Baguslah. Loki, kenapa awak nampak kecewa sangat? Saya rasa Loki sedih sebab dia tak boleh tolong. Kena sentiasa berhati-hati bila awak pijak di kawasan paya. Kalau tak, awak boleh jatuh dalam paya. Awak dengar tu kan? Hati-hati. Loki, itu apa yang berlaku bila awak tak hati-hati? Itu tapak kaki dinosaur lah. Huh? Ia tapak kaki Allosaurus. Baiklah, jom ikut tapak kaki ni. Terus lagi lah. Dia akan berjaya ke kali ini? Saya harap dia akan berjaya kali ini. Bertahan ya. Bertahan. Ia nampak lebih menyedihkan disebabkan matanya. Dia gagal lagi lah. Ada sesuatu yang tak kena. Oh tak, ia mesti dalam paya. Ia akan tenggelam. Kita kena tolong dia. Tunggu, jom fikir macam mana nak selamatkan dia dulu. Hello, saya akan selamatkan awak. Loki! Loki pun tengah tenggelam. Kita kena keluarkan Loki dulu dan kemudian selamatkan Allosaurus. Kita boleh buat dengan cangkuk Loki. Itu idea yang bagus. Loki, cepatkan cangkuk awak. Terima kasih selamatkan saya, Bang Rex. Loki, Dino Explorer selalu berhati-hati dan kena selalu berhemah. Baiklah. Apa kata kita guna cangkuk Loki untuk selamatkan Allosaurus tu? Tapi dia jatuh ke dalam paya. Jadi cangkuk tu tak akan sampai ke sana. Saya tahu. Loki, awak ada idea tak? Ya, kita perlukan bantuan Enki. Baiklah, Enki, kami perlukan bantuan. Tolong datang dengan cepat. Okey, go Enki. Enki, kuasa merah bertukar. Macam mana dia boleh jatuh ke dalam paya? Dia tengah memburu dan dia tak sengaja jatuh ke dalam. Macam tu. Macam mana dengan awak? Dia lompat masuk ke dalam tanpa fikir macam mana nak selamatkan Alo. Cepatlah. Kita kena selamatkan Allosaurus dulu. Enki, boleh awak keluarkan tangga awak supaya saya boleh pergi dekat dengan Alo. Kemudian saya boleh selamatkan dia tanpa jatuh ke dalam paya tu. Itu idea yang hebat, Loki. Ia senang je. Jom mulakan. Alo, pegang ni. Enki, kami dah sedia. Okey. Oh.
Kerja yang bagus semua, terutamanya awak, Loki. Loki, akhirnya awak selamatkan Elo. Ia sangat hebat. Allosaurus memang dinosaur yang sangat unik. Sama macam awak, Loki. Apa? Okey, saya akan bagi awak pelekat untuk hari ini. Ini dia. Semestinya ia adalah pelekat Allosaurus, kan? Wow! Bolehkah Elo memburu dengan baik kali ini? Jangan risau. Saya akan jaga dia dengan baik. Huh? Allosaurus! Go-Go Dino! Hi! Click here to subscribe!